nama lu Galang Dana? Harta lu di mana-mana? No, di Bandung. Rumah gede banget, 3 tingkat. Yang dulu dari tanah sampai jadi. Gua yang jaga di situ. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Istri Indra Bekti kini menjadi perbincangan. Tak hanya dari netizen, Miss Ajeng artis transgender yang dikabarkan pernah berpacaran dengan kakak kandung Aldila Jelita juga ikut buka suara. Miss Ajeng menyebut hal yang dialami Aldila saat ini adalah karma dari apa yang telah ia perbuat. Tak hanya terhadap Miss Ajeng, tapi juga dengan semua orang yang pernah bekerja sama dengan Aldila. Lu gak malu Galang Dana, harta lu di mana-mana no, di Bandung, rumah gede banget 3 tingkat, beber Miss Ajeng. Menurut Miss Ajeng, Aldila datang dari background keluarga berpunya, yang memiliki harta di mana-mana. Namun sayangnya, Dila merupakan sosok yang perhitungan dan kerap memanfaatkan kebaikan orang lain. Seperti cerita Miss Ajeng, saat Aldila ingin berbisnis kerudung, ia turut menemani dari bahan hingga proses menjahit. Saking pelitnya, lu buat beli mesin jahit karena lu gak pernah mau rugi, beber Miss Ajeng. Bahkan hingga proses produksi pun Miss Ajeng tak 1% pun digaji oleh Aldila. Yang pernah kerja sama elu termasuk gue akan tahu siapa elu, Dila, pura-pura lugu, sok pura-pura baik. Tapi judes, pelit, dan hitung-hitungan, bahkan liciknya.